Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang. Alangkah baiknya kalau markah saya juga tinggi macam awak. Kalau kamu berusaha bersungguh-sungguh, pasti kamu boleh lakukannya. Susahnya soalan-soalan ini. Besok baru saya tiru jawapannya dari Badurakan. Peperiksaan dah hampir tiba. Awak patut tumpukan pada pelajaran. Saya tahulah. Jika saya mendengar nasihat awak dari dulu lagi, tentu keputusan saya tak seteruk ini. Pengayuh sayang dibasahkan, sampan tidak akan sampai ke seberang. Tidak akan tercapai sesuatu, maksudnya sekiranya malas berusaha.